Alhamdulillah, sayang. Jenazah sudah tiba di rumah duka dengan aman, nyaman, selamat, sayang. Sudah diterima dengan lapang dada di keluarganya. Lagi-lagi pulang dari rumah duka sekitar jam 2, sayang. Ini melalui hutan-hutan, kali, jembatan. Dan kanannya kuburan, ya kan? Kiri kali, tapi ya nggak masalah. Yang penting hidup abang bisa bermanfaat buat sesama manusia, sayang. Buat orang lain, sayangku. Sudah dini hari begini, ya lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, ya kan? Tapi abang belajar dan belajar bermanfaat buat orang lain, sayang. Sisa-sisa umur abang, abang manfaatin buat orang lain, sayangku. Terutama buat keluarga abang sendiri, diri abang sendiri, orang tua abang sendiri, dan tetangga-tetangga kanan kiri, dan saudara-saudara abang sedunia, sayangku. Begitu. Mari kita belajar dan belajar gimana caranya biar hidup ini bisa lebih bermanfaat lagi buat sesama, sayangku. Jalannya jalannya jelek sekali, ya kan, sayangku? Alhamdulillah, sayang, sudah sampai perkampungan, ya. Berteman sepi dan angin malam, sayangku. Golek rido nih Gusti Allah ki. Mudah sekali, sayang. Yang penting niat dari dalam hati. Berteman sepi dan angin malam. Kalungan utuh anduk ini, sayang. Kalung yang bekas gantung diri kemarin untuk menutupi angin, begitu, sayangku. Biar tidak kedinginan. Ah, kita sudah sampai kota metro, sayangku. Rasanya juga mata sudah hawar-hawar ngantuk ini, sayangku. Coba kita cari kopi dulu di pasar ini, sayangku, ya. Pasar metro namanya ini, ya. Cari kopi dulu untuk membuang rasa ngantuk, begitu, sayangku. Mana ya yang jualan kopi? Ini baru pasar tradisional metro, sayangku. Mana yang jualan kopi, ya? Jualan kopi ada bangkunya, enak, nyantai gitu loh, sayang. Es jeruk, teh panas, jeruk hangat, kopi, teh botol. Enak kopi panas, sayang. Ada kopi panas? Kopi panas. Ya, kopi panas, tapi jangan manis-manis. Manis-manis. Ya. Obat ngantuk adalah kopi. Kopi hitam, jangan terlalu manis. Kopi siapa, sayang, namanya? Warung apa? Warung Kang Asep. Warung Kang Asep. Warung Kang Asep. Kang Asep, Kota Metro. Kota Metro, ya. Ya. Nah, kita nikmati dulu, sayang, kopinya. Nah. Namanya Ginastel ini, sayang. Agak lagi sedikit panas dan kental, sayang. Ah, inilah obat ngantuk abang. Kalau abang jalan tengah malam begini, di mana selesai abang tugas, ya, kopi hitam. Mas, ngopi sudah selesai. Piro lagi mau? 5.000. 5.000? Iya. Oke. Okay. Harga damai. Harga damai. Oh, iya. Oke. Okay. Thank you, ya. Oke. Okay. Semuanya.
Pak Satpam. Oke, oke, oke. Subscribe YouTube Ambulan Paten. Oke, siap nanti. Oke. Ada ya? Iya, Pak. Oke, sayang. Kita lanjut lagi perjalanan menuju Bandar Lampung, kota sayangku. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kota Metro sayangku. Lewat bawah aja ya sayangku ya. Lewat tol sepi, lewat bawah juga sepi. Jadi enak lewat bawah aja, kagak bayar maksudnya sayang. Namanya Simpang Tigeneneng sayangku. Kita ke kiri, kita ke arah Karang sayangku. Jembatan Tigeneneng sayangku. Gelap kalau nggak ada kawan, sendiri mah. Kita masuk tol Natar aja sayang. Kita sambil lihat-lihat di tengah-tengah jalan sana. Gerbang tol Natar sayangku. Alhamdulillah ya, Lampung sudah ada tol. Jadi makin enak aksesnya, begitu sayangku. Kita gesek dulu kartu di sini sayangku. Tep. Oh, buka. Sip. Saldo masih berapa? Banyaklah. Begitu sayangku. Mudah-mudahan ada yang bisa keambil kamera abang ini ya sayangku. Mudah-mudahan. Kalaupun keambil, syukurlah, alhamdulillah. Nah, ini sayang, ini ya. Aduh, kesana lagi. Itu tadi seperti apa ya sayang? Coba kita mundur dulu. Itu tuh seperti aduh, kemana arahnya lari? Itu apa ya daerah sana itu ya? Kuburan apa ya? Kok arah sana sayangku? Sudah. Itu tuh tadi seperti ini loh sayangku. Apa ya? Seperti gendruwo tapi kok nggak begitu gede, nggak hitam. Sepertinya itu adalah anak kecil yang menyerupai gendruwo begitu sayangku. Nah, kalau mau lihat astral yang nyata-nyata aja sayang, begitu. Satu lari tadi tuh berdua, ces berhenti, abang mundur, lari lagi dia sayang, ngilang. Nggak taunya di dalamnya kuburan. Rest area Lampung sayangku. KM 87 Kota Baru Kedaton, Kota Bandar Lampung, kiri lurus ke sana itu Bakahuni, Kalianda, Merak. Nyebrang sayang, kita ke kiri aja karena belum ada tarikan nyebrang sayangku. Kalau ada tarikan nyebrang, mudah-mudahan pagi ini ada call dari rumah sakit mana aja ya kan, atau ke Jawa Tengah, kita berangkat lagi sayangku. Gerbang tol Kota Baru 400M. 400M. Ada yang belum bobok. Adik-adik kita itu saya. Kita
demi kelancaran perjalanan dan penyelamatannya, terutama saat libur panjang. Sisanya masih banyak. Ongkosnya 14.500. Sayang kok. Truk-truk ini pada istirahat ya, kecapean begitu. Mencari nafkah buat keluarganya. Mudah-mudahan hasilnya bisa dinikmati, barokah dan manfaat untuk kehidupan mereka, ya Allah. Nah, kita ngopi di warung. Ngopi lagi, sayang. Tapi kali ini adalah kopinya, kopi apa, Teh? Kopi susu. Kopi susu, sayangku. Sudah subuh. Abang ngopi dulu sebentar. Habis itu kita ke masjid berjamaah, sayang. Menjalankan sholat subuh, sayangku. Jadi pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu, dan semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan selalu, sukses selalu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe YouTube Ambulan Paten, like, komen, dan bagikan, sayangku. Thank you, you thank.